Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Albert Einstein mengatakan, "Religion without science is blind. Science without religion is paralyzed." Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun qamisan fatahlika." Rawahu Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah engkau orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mau mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka." Hadis riwayat Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perbedaan antara sekolah SD dengan MI, tentunya SD dan MI bisa dibilang hampir tidak ada yang berbeda. Keduanya sama-sama merupakan sekolah dasar setelah pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Namun ada beberapa keunggulan madrasah yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua di rumah sebelum memilih sekolah untuk anak antara sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Adapun kelebihan madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, punya kurikulum berbasis agama. Jadi jangan heran jika melihat anak MI pintar membaca Al-Quran, belajar fikih, hingga tajwid, namun juga sangat mahir dalam mengerjakan sains, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. 2. Materi pendidikan agama Islam yang lebih lengkap. Selain pengetahuan umum, pengetahuan agama juga diprioritaskan diajarkan di madrasah. 3. Terdapat praktek keagamaan. Anak-anak akan diajari berbagai praktek ibadah keagamaan. 4. Ujian munakasah. Selama 6 tahun siswa dididik di madrasah, maka ujian munakasah adalah sebuah pembuktian di hadapan orang tua maupun wali murid tentang apa saja materi agama yang sudah dipelajari, seperti praktek dan bacaan sholat, hafalan surah-surah pendek, membaca Al-Quran, hafalan doa sehari-hari, yang akan dinilai oleh Dewan Guru dan tokoh agama di masyarakat. Dalam masa pandemi sekarang ini,
ada beberapa syarat agar sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di antaranya. 1. Pengajar dan peserta didik sudah mendapat vaksinasi. Berikut adalah sertifikat vaksin yang didapat oleh guru dan tenaga pendidik di MEN 4 Kota Palangkaraya. 2. Menerapkan protokol kesehatan. Meski pengajar dan peserta didik sudah divaksinasi, namun dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan 5M dan bukan lagi 3M. Gerakan 5M COVID-19 merupakan pelengkap dari aksi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. MIN 4 Kota Palangkaraya adalah salah satu madrasah ibtidaiyah negeri di Kota Palangkaraya dengan misi terbentuknya perilaku yang islami, cerdas, dan terampil. Adapun visi dari madrasah ibtidaiyah adalah 1. Menciptakan suasana pembelajaran mendorong terwujudnya kompetisi guru. 2. Melengkapi dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan kompetisi guru. 4. Mengefektivitaskan manajemen berbasis madrasah. 5. Menciptakan lingkungan yang islami. MIN 4 Kota Palangkaraya juga mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut. 1. Jaringan internet sehingga memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi. 2. Laboratorium komputer, di mana digunakan untuk mengajarkan dasar komputer kepada siswa. 3. Perpustakaan. Perpustakaan tempat membaca dan minjam buku bagi siswa MIN 4 Kota Palangkaraya. KS. 5. Peralatan drum band, hapsi, dan rakana. 6. Menggunakan papan tulis putih. 7. Musyola. 8. Wastafel untuk cuci tangan di setiap kelas. 9. Lapangan olahraga. Adapun ekstrakurikuler yang ada di MIN 4 Kota Palangkaraya sebagai berikut. 1. Drum band. 2. Pramuka. 3. Rebana. 4. Tari daerah.
ayo daftarkan anak-anak kita ke MIN 4 Kota Palangkaraya, madrasah hebat bermartabat. Madrasah lebih baik madrasah. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia.